Halo semuanya, jumpa lagi dengan Kang Ewak Channel. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial untuk mengubah suara sepeda motor ini agar menjadi seperti suara MotoGP atau motor gede, motor spot-spot yang CC gede itu. Oke. Pertama kita buka tutup bagasi, bagasi ya. Kita akan mencari soket yang menuju ke lampu belakang. Yang kita cari adalah kabel yang menuju ke lampu belakang, tapi bukan yang lampu rem ya, yang lampu belakang. Ini untuk motor ini, skuter MX, posisinya di sini. Untuk motor-motor yang lain biasanya hampir sama, ada yang di samping, juga di tengah. Oke. Kita cabut soketnya. Seperti ini. Kita lihat kabelnya yang kita pakai adalah biru dan hitam, biru plus hitam min. Kita akan menggunakan speaker ini, speaker 10 in ya. Saya sarankan untuk yang mau mencoba menggunakan speaker yang bass, yang 6 in juga bisa. Justru speaker yang 6 in kita akan mudah menyembunyikannya di motor, memasang di motor, hemat tempat. Oke, kita akan memakai saklar ya. Saklar yang kaki dua sudah kita beri kabel. Kita masukkan ke soket yang plus yang kabel biru, sedangkan main speakernya kabel hitam kita pasang ke main soket. Nanti kabel biru ini, kabel dari speaker ini kita sambungkan setelah saklar. Bisa kita buat on off. Oke. Untuk posisi motor ini agak sulit ya, agak tersembunyi tempatnya. Kita pasang. Hati-hati jangan sampai terhubung kedua kabel ini, akan menyebabkan korsleting dari spool sepeda motor. Hati-hati. Ini kabelnya terlalu pendek ini yang dari speaker. Buat yang agak panjang lebih leluasa memasangnya ya. Oke. Posisinya seperti ini. Lalu kita sambungkan plus speakernya ke yang dari saklar. Saklarnya bisa menggunakan saklar apa aja, yang penting kaki dua ya, bisa on off. Oke. Kita kencangkan, kita beri isolasi ya agar tidak terhubung ke bodi. Yang ini diberi isolasi, yang saklarnya juga nanti diberi isolasi. Ini tempatnya sempit, jadi pelan-pelan saja. Saklarnya juga diberi isolasi. Kaki-kaki saklarnya yang terbuka, yang kemungkinan nanti bisa terhubung ke bodi motor, itu juga menyebabkan korsleting.
Oh iya, selain saklar untuk menghidupkan ini, nanti juga lampu belakang dihidupkan, lampu belakang atau lampu kota. Yang penting lampu belakang hidup, ini juga hidup. Speakernya akan hidup. Oke, sudah. Simpel sekali ya. Dicek lagi, ada yang terhubung enggak ya? Oke, sekarang kita coba. Ini posisi saklar belum saya on kan ya. Masih saya on kan.